semua orang nak masuk syurga kan. Semua orang macam fikir cara nak masuk syurga lah dengan kita ibadat lah, semayang, solat, puasa, zakat, haji, buat semua. Cuma kadang-kadang macam kita terlepas pandang beberapa perkara lain. Salah satunya lah berbakti pada kedua ibu bapa. Kita hidup dekat dunia ni tak lama. Berapa lama lagi ibu bapa kita ni akan bersama dengan kita? Kita tak nak jadi insan yang tak sempat berbakti pada kedua orang tua kita sewaktu kita semua berada di atas muka bumi ni. Sebenarnya kita ni kalau nak buat baik dengan kedua ibu bapa lah, maksudnya nak berbakti kepada kedua ibu bapa tu, sebenarnya banyak caranya. Antaranya kita kena make sure keperluan mereka tu semua terjaga. Kita kena siapkan secara fizikal, kita panggil apa? Allowance eh? Kita bagi mereka wang saku, tak banyak sikit pun kita bagi. Kalau kirakan orang zaman dulu, memandangkan keperluan dia pun tidaklah begitu banyak sangat kan. Kebanyakan orang dia akan bagi separuh pada untuk keperluan keluarga. Tapi memandangkan hari ini mungkin tak bolehlah bagi 50% kan. Keperluan hari ini kan tinggi. Masing-masing ada keperluan dia yang banyak lain. Satu lagi perkara yang penting adalah dari sudut emosional juga kita kena jaga. Salah satunya macam ziarah lah. Maknanya jangan kecikkan hati mereka dengan cara yang tahun sekali pun nak pergi. Bukanlah suruh datang setiap hari. Ini menarik. Kita kena sabar melayani mereka, especially ketika dah sampai kepada umur tua mereka. Kadang-kadang diorang ni macam dementia kan. Orang macam lupa-lupa ingatan. Setengah dari kita akan merasa tak senang atau marah bila selalu ditanya soalan yang sama. Sebaiknya untuk mengelakkan diri kita dari perasaan begitu dan juga menolong orang tua yang lanjut usia, kita tanya dia balik. Jadi kalau selalu kita buat itu, sekurang-kurangnya menolong pemikiran dia akan balik. Subhanallah SWT dalam surah Al-Isra pada ayat ke-23, Allah perintahkan kepada kita supaya jangan kita sekali-kali menyembah selain daripada Allah SWT. Itu keimanan yang paling besar sekali. Immediately after that ayat, Allah SWT sebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita kena berlaku ihsan, berlaku baik. Ada juga orang yang dah ibu apa dah lebih awal meninggalkan dirinya. Allah itu maha adil. Allah masih lagi beri peluang untuk kita berbakti dengan cara kita menghargai mereka melalui doa-doa kita. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan jika mati seorang anak Adam itu terputus amalan dia kecuali tiga perkara kan. Pertama adalah sedekah jariah dia. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Seperti kenderaan yang laju meluncur ke hadapan, begitulah masa pasti akan meninggalkan kita. Selagi ada peluang, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Semoga ia menjadi penyebab kita sampai ke syurga Allah satu masa nanti.